Sri Widiasih mengawali tur Jawanya dengan laga uji cobanya menghadapi sesama tim kontestan Liga 2 Perserang. Laga yang berlangsung di lapangan MD Sport Tangerang, tim asuhan Muhammad Yusuf Prasetyo mampu menguasai permainan sejak pertandingan dimulai. Hasilnya Sri Widiasih mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0 lewat gol tunggal yang diciptakan Rio Hardiawan. Meski mampu meraih kemenangan, pelatih Sri Widiasih Muhammad Yusuf Prasetyo belum puas dengan permainan anak asuhnya. Sri Widiasih diminta mampu menekan di bawah lini tengah tim lawan. Kurang puas kita, terutama di babak kedua. I don't know why, nggak tahu kenapa tiba-tiba perform pemain seperti itu. Di babak kedua terutama ya. Di babak pertama kita cukup oke, cukup mendominasi, atur ritmenya. Tapi di babak kedua beda sekali. Tapi itu normal, lebih berani progresi ke di belakang lini tengahnya lawan, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena babak kedua main ke samping, nggak bahaya sama sekali. Saat ini Sri Widiasih tengah menjalani pemusatan latihan di Jawa sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2023. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.